sering ngaut di jalan dipanggil Ciko Ciko. Tapi tak jawab guguk. Iki Ciko Jeriko, terus netizen nyel aku Ciko Buriko. Oh, burik lo. Guys, subscribe channel YouTubeku karena subreng itu enggak bayar. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar enggak kelewatan videoku selanjutnya. Hari ini aku ditantang supaya mirip sama tokoh idolaku, idola kaum hawa, Ciko Jeriko. Aku arep potong kok Ciko Jeriko. Nah, iki gambare. Ting ting. Baik, kita mulai. Ini tantangan terberat. Aku mungkin bisa acting lucu, tapi aku susah untuk acting ganteng ya. Soalnya aku seganteng. Yuk. Oke, Mas. Gambare eling-eling lho, Mas. Ojo salah lho ya. Iya, Mas. Iya. Dowo-dowone padha ponine padha, Mas ya. Pak Mene ya, ya Mene ini, wis. Jadi aku arek iki podo mirip bakal mbak iki asine. Hey. Yo, nah ini aku akan potong rambut, wis kelu mirip kakakku. Nah ini kakak kandungku. Nah iki kita iklan bareng. Wis aku arek iki soulmate, partner in crime. Jadi persis sih Mas ya. Gaya ngene iki pomit juga oke ya berarti ya. Apa terlalu panjang? Messi terlalu panjang, Mas. Yang bagus pakai ini ya, hair powder biar kelihatan natural. Oh, oke. Okay. Ini teksturku sama Ciko ini nganu ya, enggak mirip ya. Dia enggak terlalu lurus juga kan? Betul. Ikal rambutnya. Ikal, wis. Kepribadiannya juga mirip dan aku sama Ciko Jeriko ini Cancer. Sama-sama Cancer boys. Sering ngaut di jalan dipanggil Ciko Ciko. Tapi tak jawab guguk. Iki Ciko Jeriko, terus netizen nyel aku Ciko Buriko. Oh, burik lo. Nanti kumisku juga akan sama, kita ratakan dengan tanah. Ini Ciko dong, seret-seret potongan. Wah, deg-degan aku. Yuh, mantap, mantap. Jadi ini aku potong tapi nggak menghadap cermin. Jadi nanti benar-benar spread. Sampean punya akun Instagram, Mas? Ada, Mas. Kita blog rame-rame. Baiklah. Kita report biar di suspend. Jadi nanti kalau potongnya nggak mirip, tolong guys. Ini recommended banget kalau kamu pengen jelek gitu. Wakai. Dengose ndek nang iso gak? Ndek. Oke, boleh. Omahku Cina daratan lho, kayak pamane boboho. Itu wis ya. Hei, anak muda. Mamane bobo. Bari iki aku adus karena di stylish ya, terus karena rambutku ada potongan rambut kecil-kecil. Wih, gatel iki koyo glugut. Nah, makanya harus bersih baru gaya piye-piye. Weteng tetep. Nah, ini baru dikai hair powder. Jadi kalau pengen makeover yo aja nanggung-nanggung yo. Get nih. Ini hair stylistku, siapa so, jenenge Mas? Neka. Neka, lon. Dandanane lon kok mentor primagama lho. Jagete mentor primagama, ya Allah. Iya. Yeah. Jadi disarankan buat kamu yang PDKT, mungkin daftar CPNS atau ketemu calon mertua dandane ngene iki. Wis to, dijamin urung tentu diterima. Halo guys,
ini paketan Scarletku udah datang, aku harus perawatan biar tambah ganteng. Tahu sendiri aku kan public figure ya kan. Makanya harus perawatan untuk menjaga penampilan. Tuh lihat aja rambutku udah keren. Makanya saya ini kulitnya harus dirawat biar sehat. Nah, ini aku pesen lagi karena paketku yang dulu udah habis. Jadi aku pesen lagi. Ini packagingnya aman soalnya pakai bubble wrap. Nah, yang pertama aku pakai body scrub Pomegranate. Ini favoritku. Ini baru ya guys. Tuh, makanya belum dibuka. Ini cowok harus perawatan. Misalnya kamu jelek, paling enggak kamu bersih. Hey. Itu penting banget. Atau misal kamu kurang mampu, tapi kan ganteng. Jadi ada posisi tawarnya gitu di depan mertua atau cewek ya kan. Udah susah, jelek. Tampilannya kumuh ya kan, mana ada orang mau. Ini body scrub, jadi dibuka terus diusuk-usuk di lengan. Diusuk-usuk apa ya? Diusapkan dong ini. Bau-baunya romansa, nostalgia. Oh, nostalgia. Ya. Kamu nyium ini, wah. Kayak baunya guru matematika. Enggak dong. Ini harganya Rp75.000 memberikan kamu kulit yang cerah, lembab, kelembapannya terjaga dan bersih. Kulit dirawat, jangan pakai filter aja. Ini lembut dan scrubnya itu enggak sakit di kulit. Ini mengangkat sel kulit meninggal. Sel kulit mati, ya kan? Menjaga kelembapan dan mencerahkan kulit. Wih. Udah ya, coba langsung kita bilas. Setelah itu pakai shower scrub. Cara makainya, nah ini dibuka glok. gini makainya, dikit-dikit aja. Nah, jadi kalau kamu laki-laki ya jangan apa namanya, jangan takut perawatan. Nah, wih, aroma segar mentimun. Wow. Jadi meskipun kamu cowok tulen, kamu juga harus perawatan nih. Ini kalau buat mandi seger. Ini ada butiran scrubnya. Nah ini fungsinya sama, mengangkat kulit mati. Kulitnya kalau mati diselamati nggak ya? Jangan-jangan sel kulit mati ini adalah tulang punggung keluarga. Baiklah, kita bilas lagi. Setelah ini ada satu lagi, terus kita lihat bedanya, ya kan? Before afternya. Nah, gue kita bilas ya. Ini varian terbaru Jolly Body Lotion, mengandung vitamin E dan kojic acid untuk mencerahkan, melembabkan dan menutrisi kulit. Jangan khawatir, meskipun ini gampang kepencet, ini ada kuncinya guys. Nih buka, pengalaman banget kan aku. Nih, cet. Nah ini body lotionnya tidak lengket, cepat meresap di kulit. Body lotion Jolly ini wanginya mirip YSL Black Opium Eau de Parfum. Joy, teksturnya, charming. Kita bandingkan before afternya. Loh. Yang ini kering, guys. Yang ini lembut, halus dan wangi. Lebih cerah nih. Lebih halus, harum dan lebih cerah. Seperti masa depanku. Semua produk Scarlett sudah terdaftar di BPOM dan no test on animal. Nah, sekarang aku akan video call sama saudaraku, saudara kembarku. Namanya Chico Jericho. Nah, ini sudah. Hai. Halo. Wih, rambut keren nih.
Sama ya. Yo, biar kita bisa satu frame lagi. Ini pertanda nih kayaknya, Dir. Amin. Pertanda nih harusnya. Ini lagi baca skrip kan? Yo. Nanti gala premier aku diundang ya. Iya, tapi buat teater dulu, Bro. Gua ada teater nanti akhir bulan. Mantap, mantap, mantap. Mantap, Kakak. Ini nilai rambutku berapa nih? 1 dari 10. Bagus, dari 10, 11. Wah, gokil, 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 gokil. Mantap. Oke deh, sukses teaternya. Mantap, Kakak. Dadah. Nah, itu tadi guys komentarnya Chico Jericho. Dia puas dengan potongan rambutku. Mungkin dia basa-basi tapi nggak apa-apa. Dadah. Tetap perawatan ya.